Ya, saat ini seperti apa, Bu? Alhamdulillah. Masih kerasa mual, pusing, dan sebagainya? Ya, kalau efeknya sih pasti ada. Karena ada penyakit, namanya penyakit. Masih lemas juga, Bu? Ibu sudah mendapat perawatan sama ibu bidan atau yang lain, Bu, di sini? Sudah sama semua. Ibu kenapa nggak dibawa ke rumah sakit itu? Parah penyakitnya. Keluarga ibu sendiri yang terkena berapa orang sih, Bu? Tiga. Siapa aja itu, Bu? Aku. Suami. Terus? Anak. Sama anak. Sekarang suami sama anak masih di rumah sakit? Dirawat. Masih dirawat. Kondisinya gimana, Bu, sekarang? Ya, suami saya parah sih. Yan? Ibu sendiri sekarang untuk menjaga kesehatan masih terbaring lemas gitu ya, Bu, ya? Berarti sudah 4 hari ya, Bu, merasakan mual, pusing. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Cukup. Terus ini nama lengkapnya saya, Bu. Nami teh. Siti Raudoh. Siti Dodo. Siti Dodo. Oke, hatur nuhun, Ibu. Enggak damang. Ayo, Pak, istirahat deh. Jangan lupa kelas. Dan dia terminus terkait cerita salah satu korban keracunan di kampung Cisarai, Desa Sukajadi, Kabupaten Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, di mana ia mengaku terbaring lemas dan kerap merasakan pusing dan mual. Dan kini untuk pihak dari suami dan anaknya masih dirawat di rumah sakit akibat alami keracunan yang pada masa kemarin atau ibunas seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.